Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nang channel kita Ayam Sumpel. Ya, video kali ini kita akan mereview box mesin penetas unggas otomatis dari Cemani Cepat Mandiri Idamanku, produksi asli Indonesia ya. Jadi di sini ada tulisan otomatis, bukan berarti muter sendiri. Kita manual pakai tangan muter sendiri, guys. Oke, saya akan mereview satu per satu. Ini dari sini dulu. Di sini adalah tombol on off, dimana kita tahu on off ini untuk menyalakan dan mematikan ya. Kemudian ini ada indikator lampu ya. Kemudian kita ke atas. Nah, di sini fungsinya adalah mengeluarkan udara ya. Kalau kita geser ke sini, udara keluar ya. Selain udara, ini juga bisa untuk meneropong telur yang akan kita jadikan, akan kita tetaskan ya. Begini ya caranya. Nah, nanti kalau semua di sini gelap ya, kelihatan karena di dalam ini ada lampunya, begitu ya. Tuh, kemudian selanjutnya teman-teman, nah di sini ada semacam apa ini? Semacam paralon besi ya. Gunanya ketika mati lampu, kita gunakan lilin di bawahnya ya teman-teman ya, untuk menjaga agar panas di dalam tetap hangat, begitu. Mati lampu kan nggak, listrik nggak mungkin menyala ya kan. Kemudian di sini ada handle, kalau kita buka di dalam ya, tuh ya, di situ ada termometer ya. Saya sudah kasih termometer ya. Di sini ada baki, ini gunanya untuk menampung air. Air ini gunanya untuk mengatur kelembaban, teman-teman. Nah, di sini di atas ini ada dua lampu 5 watt kayaknya. Dua lampu ya. Kemudian di sini ada termostat ya. Dimana kalau termostat ini terlalu panas, dia akan memuai ke atas dan menabrak sisi ini ya, switch ini menjadi mati. Kita coba ya. Nah, jadi kalau dia panas, dia akan memuai ke atas begitu ya, kemudian menabrak switch ini, kemudian lampu akan mati. Dan kemudian apabila mati, ini akan menyusut teman-teman. Kalau menyusut, otomatis ini tidak menabrak di sini kan, dan akhirnya hidup lagi ini lampu, begitu. Ini adalah tempat telurnya ya. Kita coba menggunakan termometernya. Kalau kita lihat di sini 38 derajat 52 kelembaban ya teman-teman sekalian. Berarti ini sudah bisa digunakan. Oke, saya akan mengambil telur-telurnya dulu. Kita masukkan satu persatu. Saya sudah menanggali telur ini. Ini ada tanggal 3 Juni ya. Hari ini tanggal 3 Juni ya. Kita masukkan ke sini. Aduh, maaf teman-teman, jatuh. Oke. Satu lagi. Masih 3 Juni. Ini saya pertama kali menggunakan mesin penetasan telur ini. Usahakan yang paling lonjong itu di bawah, teman-teman. Kayak gini. Ini telur ayam Bangkok Birma Super, teman-teman. Oke, kemudian ini ada terakhir, ada telur bebek, saudara, bukan bebek ding, angsa. Iya, kita masukkan sini. Oke. Seperti ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tutup. Iya. Seperti itu. Nanti setelah 4 hari kita teropong satu persatu, apakah telurnya bisa ditetaskan atau tidak bisa ditetaskan. Demikian informasi dari Ayam Sumpel. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.